Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan, tapi gaji pekerja wajib dipotong tapera 3%. Pemerintah nyekik rakyat. Guys, ada berita panas banget nih dari DPR. Dengar-dengar nih, masa mereka dapat uang tunjangan rumah sampai 50 juta per bulan? Ini sih gede banget ya guys, bandingin rakyat masih banyak yang miskin. Bahkan sekarang gaji wajib dipotong tapera 3%. Wakil rakyat malah foya-foya kayak gini, parah banget sih. Kalau menurut keterangan dari Indra Iskandar, Sekjen DPR, emang rumah dinas sekarang udah banyak yang rusak dan biaya perbaikannya tinggi. Kata Indra sih, angka tunjangan ini kisaran 30 juta sampai 50 juta guys, tergantung rumahnya kayak gimana. Wah, enak banget ya. Sementara rakyat banting tulang cari uang demi bertahan hidup. Kalau menurut kalian, DPR perlu tunjangan rumah dinas gak sih guys? Kok kayak gede banget gini sih angka?